Selamat sore. Kan saya disuruh baca surat cinta. Saya nggak tahu nyari di mana. Jadi surat ini terinspirasi dari lagunya Jennifer Lopez. If You Had My Love dari album On The Six tahun 99. Ini basically lagu Jennifer Lopez di translate aja sih. Jika kamu memiliki cintaku dan aku memberikan seluruh kepercayaanku kepadamu, akankah kamu membuatku nyaman? Dan jika nanti kamu menyadari bahwa cintamu sudah tidak ada lagi, akankah kamu berbohong kepadaku? Dan memanggilku sayang. Ini gue bentar. Jika aku memberikan diriku, ini yang harus terjadi. Yang pertama adalah bahwa aku tidak menerima kamu bersanding dengan yang lain di belakangku. Beritahu aku siapa yang dapat kupercaya jika aku tidak bisa mempercayai dirimu. Dan aku menolak diriku untuk kamu permainkan. Kamu bilang padaku bahwa kita bisa bersama selamanya. Lihat yang kamu ceritakan kepadaku dan kamu katakan. Tetapi jika kamu menginginkan diriku, kamu harus menerima, memenuhi semua impianku. Jika kamu benar-benar menginginkan diriku sayang. Jika kamu memiliki cintaku dan aku memberikan seluruh kepercayaanku kepadamu, akankah kamu membuatku nyaman? Beritahu aku sayang. Dan jika nanti kamu menyadari bahwa cintamu sudah tidak ada lagi, akankah kamu berbohong kepadaku dan memanggilku sayang? Kamu bilang kamu menginginkan cintaku dan harus memiliki semua cintaku. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Jika kamu mau hidup dengan semua yang kuberikan, aku harus merasakan cinta sejati atau itu harus berakhir, iya. Yeah. Aku tidak mau jika upayamu akan menyebabkan aku tidak bahagia. Aku tidak butuh disakiti, aku tidak butuh penderitaan. Jadi, sebelum aku memberikan diriku kepadamu, aku harus mengetahui kebenarannya jika aku menghabiskan hidupku denganmu. Jika kamu memiliki cintaku dan aku memberikan seluruh kepercayaanku kepadamu, akankah kamu membuatku nyaman? Apa yang akan kamu lakukan sayang, beritahu aku sekarang. Dan jika nanti... Udah basically gitu terus sampai habis. Mata power. Gelo. Gila. Kebetulan dari lagu